Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku waktu bertemu hantu di malam tahun baru kemarin. Seperti biasa, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like ya. Yuk ikutin kisahku. Wah, seru nggak ya? Ih, seru nggak tuh? Aduh, seru nggak nih? Pasti teh seru. Aduh, ayo Nu, goyang lagi Nu, yang lebih kenceng dong Nu, ayo Nu. Keras Nu, ayo dorong, satu, dua. Kok nggak keluar-keluar ya? Agak berat ya. Wah, beneran aja berat, Maesaro teh di atas, Maesaro turun dong, berat ini. Sini Wu, biar aku coba cabut sendiri. Kenceng banget. Aduh, berat banget. Berat. Wah, danu teh payah. Sini, biar aku aja. Kakek berat. Aduh, berat juga ya. Aduh, nggak bisa nu. Maesaro, mau coba cabut singkongnya. Beneran kuat kamu, Sar. Wah, Maesaro mau nu. Aduh, mau. Maesaro teh ngarang, kita yang tangan dua aja nggak kuat, apalagi kamu yang tangan satu. Wah, kuat lu Maesaro. Buset, Maesaro kuat wo. Kita kalah. Aku merasa kotor sebagai laki-laki. Wah, udah mulai harum. Udah matang kayaknya. Maesaro, kamu yang angkat ya. Tumben ya Nu, Maesaro, Angga teh nggak kesini. Padahal ada makanan enak, wangi. Wah, makanan, aku mau makanan. Wah, tahu-tahu Angga udah di situ. Kapan kamu datangnya, Angga? Aduh, jangan dihabisin dong, Angga. Buat iya, kita Angga. Nanti dikumpulin aku dulu. Aku sama Wowo capek-capek cabutnya. Iya kan, Sar? Wah, ternyata singkong lebih enak dan lebih sehat. Singkong bakarnya harum. Ayo, siapa yang mau? Wah, kakek mau kemana? Gimana toh, Bu? Kita kan mau tahun barunan di pasar malam. Ya ampun kakek, kan masih jam segini. Wah, percuma dong Wu. Kakek sudah ganteng-ganteng kayak gini kok berangkatnya nanti malam. Wah, kakek ganteng banget. Wah, ganteng kakek Wowo. Ya udah Wu, kakek berangkat dulu ya. Ya udah, kayak gak apa-apa. Nanti Wowo teh bareng temen-temen aja. Wah, kakek teh aneh. Jam 7 kok udah berangkat. Kan acara tahun barunya jam 12. Kok baunya kayak kabel terbakar ya? Wah, kayak ada yang lewat di belakang Wowo. Kayak ada yang ngawasin di belakang Wowo. Apa ya? Perasaan Wowo nggak enak. Bener tadi ada yang ngawasin kayaknya. Merinding Wowo. Ayam. Wowo, kita datang. Assalamualaikum, Wowo. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Ayo Wowo, buruan. Petasannya sudah siap.
Mau kita nyalakan. Ayo. Iya, Wo. Ini banyak banget petasannya. Wah, iya banyak. Teman-teman, kayaknya ada yang aneh deh dengan lemari kakek di dapur. Aneh kenapa, Wo? Udah, kalian ikut Wowo aja ke belakang. Nanti Wowo ceritain di sana. Ya udah, Wo. Ayo teman-teman, kita ke belakang. Kita bantuin Wowo. Yang pertama, kita pindahkan lemari ini dulu ke tempat yang lebih luas ya. Ayo Nu, dorong Nu. Kamu nggak dorong sih, berat nih. Ini aku juga udah dorong, Wo. Berat. Kalian salah kaprah. Bukan begitu caranya. Sini aku ajarin. Tuh kan berhasil caraku. Wah, iya nggak berhasil. Kamu hebat idenya. Nah, taruh sini aja ya. Ini tempat yang paling luas di rumah kakek. Teman-teman, nanti kalau ada yang keluar dari lemari, apapun itu, kalian jangan takut ya dan jangan lari. Emang apaan sih, Wu? Kok kita nggak boleh lari, tapi jalan boleh kan? Pokoknya kalian diam aja. Halo, assalamualaikum. Yang di dalam lemari, assalamualaikum. Wowo tahu kok ada kamu di dalam. Halo, keluar aja nggak apa-apa. Kita teh anak-anak baik kok, nggak mau nyakitin kamu. Keluar ya. Ayo keluar, jangan malu. Ayo. Wah, kok malah masuk lagi? Ayo, jangan malu dong. Kita anak baik kok. Stop, biarin aja. Jangan suruh keluar. Ayo keluar, kita berkenalan. Nama kamu siapa? Danu, Angga, Maesaro, jangan lari ya. Pokoknya di sini aja. Iya, Wo. Aku takut banget. Halo, nama kamu siapa? Namaku Adit. Oh, namanya Adit. Terus kenapa kamu di sini, Dit? Aku mendengar, kalian mau menyalakan petasan sendirian. Iya, Dit. Memangnya teh kenapa? Kok kamu bisa tahu sih? Jangan ya, teman-teman. Nanti kalian seperti aku. Dulu aku juga menyalakan petasan tanpa didampingi orang yang lebih dewasa. Dan tiba-tiba... Jangan seperti aku ya. Wah, begitu ya, Dit. Mengerikan ya. Kalian mau tahu nggak wujud asliku seperti apa? Icerem, takut, Wo. Aku takut banget, Wo. Ah, kasihan ya kamu, Dit. Aku pamit dulu ya. Kalian jangan tiru kenakalanku. Selamat tinggal. Iya, makasih ya, Dit, udah cerita kepada kami. Loh,
kalian kok malah pada pingsan? Ayo bangun dong, Mas Haroh, bangun, Nuh bangun. Ayo dong bangun, kita ke pasar malam, ketemu kakek di sana. Wow, sepertinya itu kakekmu Dewo. Tuh. Mana enggak? Oh iya, itu teh kakek. Halo kakek, Wowo datang dan teman-teman. Halo, kakek. Wah, Wowo, Wowo sudah datang toh. Kek, bantuin Wowo nyalain kembang api dan petasan ini ya. Katanya teh harus didampingi sama orang yang dewasa. Mau kan kek? Ya teman-teman ya, mau ya? Ya harus itu. Sini kakek bantu. Anak-anak nggak boleh mainan kayak gini sendirian. Iya, kek. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tinggal 2018 dan selamat datang 2019. Itulah ceritaku teman-teman. Tidak terasa tahun 2019 sudah datang. Semoga di tahun ini kita teh lebih baik lagi ya dari tahun kemarin. Wowo di tahun baru ini pengen berprestasi di sekolah dan pengen sepeda baru. Kalau kalian pengen apa di tahun baru ini, ceritakan ke Wowo ya. Wah, terima kasih kepada Muhammad Nova Saputra 10 tahun dari Jawa Timur. Gambarnya teh bagus pisan, Wowo suka warnanya. Ayo semua, kirim karya kalian ke email Wowo. Wowo tunggu ya, dadah.